Wow. Woo. Halo guys, welcome back to my channel, saya tuh Cipau. Oke, kali ini kita akan memainkan game Windbound ya. Windbound ini bisa kalian dapatkan di Nintendo eShop seharga $30. Oke guys, thank you for watching, thank you for welcome. Dan bagi kalian yang belum lihat video saya yang sebelumnya, kalian bisa lihat di pojok layar kanan atas kalian. Oke guys, thank you for watching, thank you for welcome, and enjoy my video. Let's go, kita akan mainkan Windbound ya, Windbound. Oke guys, ya kita akan continue ya, karena di rekaman sebelumnya saya ketiduran ya, jadi kita akan kita akan mengulangi lagi ya, Windbound ya. Jadi ini ceritanya si cewek ini ya, dia itu ada di tengah lautan. Openingnya saya ceritakan ulang ya, di tengah lautan, kemudian dia diserang oleh gurita raksasa yang besar guys ya, besar ampun, dan dia tenggelam di lautan. Kemudian ya entah kenapa dia sudah ada di dalam portal ini, dan portal ini menuju ke suatu tempat ya. Penasaran kan? Yuk langsung aja kita ikuti petualangan dari si cewek ini. Oke, wow, ini si gamenya gak ada musik ya, jadi hanya sound effect aja, sound effect angin. Terus ada sih waktu battle ada musiknya. Oke, simak aja ya guys ya. Nah, kita sudah ada di gameplaynya, dan nah si cewek ini tergambar di rekaman saya sebelumnya, saya ketiduran guys ya. Jadi saya hapus aja rekaman sebelumnya. Ya semoga kali ini saya nggak ketiduran lagi ya. Nah ini gamenya boring atau gimana, tapi saya berusaha untuk memainkan lagi ya. Oke teman-teman, kita sudah ada di gameplaynya Lost Island Chapter 1 Windbound ya. Oke, kita bisa kolek-kolek ini. Batunya bisa dikolek tekan X ya teman-teman, dan oke, tekan Y untuk attack ya. Bisa attack nih. Oke, ini bisa kita panen rumputnya nanti, dibuat suatu kayak bisa buat untuk benda ini ya. Alat atau benda nanti. Simak aja terus. Oke, dan kita bisa lari tekan tombol B ya teman-teman, tapi kalian ya kalau di dalam air itu nggak bisa lama-lama teman-teman ya, jadi perhitungkan waktu kalian di dalam air, karena game ini ada staminanya ya. Stamina kalian bisa lihat di pojok kiri atas ya, itu ada stamina warna kuning dan warna merah itu untuk HP kita, dan kita akan coba ke sana teman-teman. Semoga kita bisa keburu berenang di sana teman-teman. Oh no, ayo let's go bro. Oke, kita istirahat dulu di sini ya teman-teman ya. Oke, kita gak bisa langsung main ke sana ya, kita istirahat dulu nanti daripada tenggelam. Oke, tekan L1 untuk menunduk ya. L1 L, ya ampun, kebiasaan PlayStation nih teman-teman. Oke, dan oke, stamina sudah penuh, kita lanjutkan berenang lagi karena game ini mengandalkan sekali stamina ya teman-teman, sangat menghormati sekali stamina. Kalau kalian stamina habis ya moket ya, jadi makanya. Oke, rumputnya sih banyak ya, itu ada musuhnya teman-teman ya, jadi kita bisa lawan sih, tapi ya gimana ya, mau ngelawan kah? Dan R untuk melihat menu-menu kita ya, tapi kita disuruh, nah ini bisa sih, Gory Horn Press. Oke, kita mau nggak mau harus bunuh ini ya, karena untuk dapat materialnya teman-teman, material dari si babi hutan ini ya.
Babi hutan kah ini? Yo. Oke, teman-teman, kita lock ya. Tekan set L untuk lock. Kejar! Woi! Kenapa kamu larinya di sana? Kenceng banget. Woi! Wait me, bro. Ya, kalian bisa lihat stamina-nya kita, teman-teman. Gak bisa lari sembarangan. Dan si babi hutan itu larinya kenceng banget. Aduh. Ini kan namanya main. Ayo sini dah. Push meong. Oke, kena. Oke. Oke. Woi. Wow. Oke. Kamu sangat menyusahkan sih. Akhirnya. Dan kita akan panen dia. Oke, teman-teman, dapat apa ini? Skin. Oke, skin. Meromit bone. Oke, dan kita belum mendapatkan tujuan kita ya. Tujuan kita adalah Gorehound Crest. Woi, woi, woi. Oh, ini sudah kita bisa bikin ini, teman-teman. Kita Oh, no, no, no. Equipnya gimana caranya ini? Oke, okay, item. Oke. Bot. Aduh, kita belum dapat perahu, teman-teman. Press rope. Dibuat apa itu? Aduh, saya nggak tahu itu kayak mana itu. Dan tadi kita dapat dayung di sini, teman-teman ya. Nah, itu buat apa dayungnya itu? Saya juga masih belum mengerti. Oke. Oh, apa ini? Wrestling. Teman-teman, wah, wow, ini grasslingnya buat apa ini, teman-teman? Saya masih belum tahu ini, teman-teman. Wrestling. Oke, gimana ini caranya? Oh, bisa buat nangkep apa ini, teman-teman? Nangkep apa?
nangkep si babika. Gak bisa teman-teman. Kita coba ya. Oh bisa. Jadi ini senjatanya pakai tali terus kemudian dilempar pakai batu. Jadi ini batu ya. Oke, kita bisa ketapel ya, semacam ketapel gitulah teman-teman. Wah, gak kena. Wow. Misalkan sekali sih ini sih babinya nih. Push, 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 meong, meong, meong. Wah, menyusahkan sekali. Oke, teman-teman. Si babinya ini menyusahkan sekali ternyata. Emon babi. Oke, kita gede aja guys. Waduh, cuma dapat bon aja nih. Wrestling. Bisa dimakan nih teman. Yang ini bisa dimakan teman. Lulu kok pusing, lulu lu. Makan itu, oh kalau salah makanan bisa gini ya, bisa pusing ya. Oke teman-teman, kita lihat. Aduh, kita lihat letter sling ya. Gur. Horn crash. Waduh, gur horn crash dapat dari mana coba? Tapi ke sana, teman-teman. Tidak bisa sembarangan, teman-teman. Mati nanti. Ini mana? Gimana mau ke sana coba? Minanya aja masih segini. Wow, ini nuansanya sudah berganti mau ke malam ya teman-teman. Dan bisa lihat pergantian cuacanya ya, tadi siang hari kemudian sekarang jadi malam hari teman-teman. Oke. Tapi gimana ya, saya ke sana itu gimana coba? What? Ada apa kayak apa gitu kayak? Kita harus menemukan perahu ini, nggak bisa ini teman. Aminannya kita ini berkurang terus loh teman-teman ya. Burhun crash.
Huruf. Oh. Wah, itemnya juga bisa penuh nih. Aduh, aduh, aduh. Oh, grass rope. Oke, kita bisa bikin kapal ya. Grass rope-nya kita bikin dua, teman-teman. Oke, nice. Grass rope satu. Kita bikin dua lagi. Oke, nice. Kita buang, dulu ya teman-teman. Ini itemnya kita sudah, aduh, sudah terlalu banyak. Increase ya, kita buang. Kita ambil yang grassroot ya. Kita ambil yang grassroot teman-teman. Dua biji. Oke, kita akan bikin boat. Increase-nya ambil satu teman-teman. Aduh, kapan kok bisa ketemuan ya? Oh, ini coba coba kita drop ya. Oke. Oh, muncul lagi babi hutannya. Cara ajaib teman-teman. Oke, kita buat perahu ya teman-teman. Kita ke air ya. Akhirnya kita bisa menemukan jalannya. Meskipun tadi agak kesulitan. Oke. Kita bikin boat. Oke, kita bikin perahu teman-teman. Oke, kita crafting. Oh. Langsung ya. Kita push. Oke. Forward set R. Oke, kita tekan set R. Oke, kita sudah berlayar, teman-teman. Wow. Kita berlayar ke sini ya, teman-teman ya. Keren juga nih gamenya. Kemarin buntu karena mungkin ngantuk ya kemarin ya. Sekarang sudah nggak ngantuk, jadi tahu jalannya mau kemana. Oke, tekan A untuk loncat ya, teman-teman. Kita ke atas ya, teman-teman. Oke, kita ke atas puncak ini. Wow. Nice. Oke. Wah, ada apa ini? Wow, ada keong. Keong, lalu. Wow. Apa itu teman-teman? I don't get it. Saya nggak tahu itu apa. Nautilus Key. Oke. Kita sudah menemukan Nautilus Key part satunya. Kita masih ada tiga part lagi ya. Teman-teman ya, kita harus cari ya. Oke, hati-hati ya ini ya. Ini jurang teman-teman ya. Jadi kalian harus perlu hati-hati. Oke, nice, 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 nice. Oh, sudah pagi hari lagi. Cepet banget paginya. Oke, kita mundur. Baik, baik, baik. Kita push, push dulu. Push, push. Oke, nice, teman. Oke.
Oke, kita ke pulau situ ya, teman-teman. Pulau Nanjau di sana, yuk kita berlayar-layar. Akhirnya ada musiknya. Wow, keren. Itu ya, kayaknya sudah nyala satu ya, teman-teman. Ini kalau kalian tahu ini kayak Zelda ya. Wow, keren. Begini grafisnya keren sih teman-teman. Berwarna sekali ya. Warna-warni grafisnya. Oke, itu Nautilus Cay yang kedua mungkin ya. Kita lihat gapuranya. Oke, kita akan berhenti. Wow, wih, apa itu makhluk apa itu? Oh no. Oke, teman-teman. Tak terjadi apa-apa di sini ya teman-teman ya. Dapat wrestling ya. Baik-baik saja wrestlingnya. Tak tahu ini wrestlingnya bisa rusak atau enggak ya. Saya masih kurang tahu. Dan langsung aja yuk gaspolnya. Kita gak mau cari gara-gara dengan si babinya itu. Eh, kok babi? Sapi tah, babi itu. Oke, okay, nice teman-teman. Wow. Oke. Okay. Wow. Bisa nggak ya teman-teman? Gak bisa teman-teman. Oh, dagingnya tadi bisa bisa habis lah. Oh, perlu makan juga teman-teman ya, kalian harus. Harus pertimbangkan makanannya. Gak bisa ini game bukan kaleng-kaleng ini, teman-teman. Woi, oh my god. Oke, kita akan loncat ke sana. Bisa tuh. Oh tuh. Oh ya ampun, lihat sini aja. Oke. Ah, nice. Woi. Let's go. Kita lancar ke sana. Oke, okay, nice. Let's go. Nah. Kita akan nyalakan Nautilus Cay-nya lagi ya. Kurang satu lagi ya teman-teman ya. Nah. Kurang satu lagi Nautilus Cay-nya teman-teman. Mas, turunnya hati-hati ya. Cep, jatuh, darahnya berkurang banyak. Kita akan lawan ini teman-teman. Beranikan teman-teman. Wow, darahnya besar sekali darahnya. Tuh bisa amsong nih kalau kita ngelawan dia. Kita jangan main-main dah.
Belum waktunya, teman-teman. Belum waktunya. Oke, kita searching-searching dulu di sini. Atau kita langsung cabut aja. Yuk, cabut, 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 cabut. Cabut, cabut. Di mana perahu kita, teman-teman? Oh, itu teman-teman. Hah? Kayaknya kita butuh makanan deh. Ini sudah mati nih, mau mati nih kayaknya. Staminanya juga berkurang terus. Kita perlu makanan. Perlu istirahat ini, kayak bisa nih teman-teman. Gak bisa main lari-lari sembarang lari ini teman-teman. Staminanya ini udah, aduh. Si babinya larinya cepet sekali. Weh. Aduh. Akhirnya. Oke, kita akan makan dulu ya, teman-teman. Karena faktor makanan di sini sangat diperhitungkan juga ya, jadi kalian nggak bisa langsung main kiri kanan langsung main lari-lari sembarangan, nggak bisa ya. Kalian harus perhitungkan karena lari akan mengurangi stamina dan stamina akan menyebabkan lapar ya. Kalian wajib waspada dengan stamina dan nggak bisa asal sembarang lari ya. Oke, kita bisa makan tumbuhan sih. Sip. Maafkan saya. Ya ampun, kasihan. Maafkan saya, bro. Oke, banyak anak apa ya? Yang di aja ya. Oke. Oke, teman-teman, kita akan menemukan kuncinya lagi. Harus mencari kuncinya lagi di mana ya? Di pulau yang ada gapuranya teman-teman, kira-kira di mana teman-teman? Kalian lihat, kalian bisa bantu komen ya. Oh, itu di sana. Ya ampun, jauh sekali. Wow, jauh sekali itu. Oke, jauh sekali. Oh no, jauh sekali itu. Oke, kita mengarungi samudra ini ya, samudra laut. Wah, itu mah jauh sekali, kakak.
Oke, setelah kita sampai, teman-teman. Kita ke pulau kecil ini dulu ya, mungkin ada key item apa ya. Oke, tingkat laparnya kita sudah berkurang itu. Cepat kita cari makanan lagi, teman-teman. Karena di sini adalah wajib sekali ya, faktor makanan sangat diperhitungkan. Wih, jauh juga ini ke pulau ini. Oke, kita sudah tiba di sini ya, teman-teman. Oh, jauh juga ini ke sini. Oke, kita look daerah sini ada apa aja. Kalau bisa sih dapat apa ya? Dapat buah-buahan aja daripada bunuh hewan tadi ya. Kasihan juga sih. Gak bisa. Oke, kan buah aja teman-teman. Ah, di sini. Oh. Ini T-shirt atau metal spears. Ini kita dapat baru ya teman-teman, Transpire namanya. Wah, pakai Gurun Crash juga. Wah, itu ya. Oh, bisa pakai Metal Spear. Wah, ini siap ini. Siap melawan Gurun ini kayak gini. Oke, teman-teman. Pohon kelapanya bisa diapain kah? Oke, teman-teman, kita butuh makanan ini, teman-teman ya. Oh, tertidur semua. Sip lah. Lagi tertidur yuk. Babinya. Oh, wih, sekali kill. Wow, one hit kill. Wow. Wow. Oh, metal spearnya damage-nya besar sekali, teman-teman. Sip lah. Buang ya, nggak perlu. Di sini sudah tidak dibutuhkan lagi, teman-teman. Jadi di sini ya
Gak bisa bawa banyak-banyak ya. Wah. Wah ini, waduh. Coba ya. Oh, bisa-bisa. Wow. Wow. Oke, teman-teman. Oke. Wow, akhirnya kita bisa kill Gorgon. Dapat apa ini? Oh, large raw. Mantap. Nanti aja kita makan. Wah, Gorgon crash-nya, teman-teman. Kita harus buang ini. Yep, dapat Gorgon crash dan kita bisa crafting Seed Crash sama Bone. Oh, Bone-nya. Aduh. Aduh, gak bisa ngambil sedikit kayak ampun. Kurang apa ini? Di grass. Oke, kita ambil grass ya. Aduh. Bang dulu bulunya ini. Kalau perlu. Sip, kita bisa bikin. Oh. Orang satu lagi di grassnya, teman. Let's go. Nice. Dan kita bisa bikin ini. Yep. Kita bisa kali sekarang ya, teman. Ini large speed-nya ini. Tapi enggak ya. Weapon board or huh? Oh. Okay. Akan ah gitu aja. Oke lah, kita balik ke perahu kita ya, teman-teman. Ah, kita push dulu, push. Wah, gak bisa. Wah. Tidak. Tanya ini. Wow, botnya ini bisa kena damage juga. Yep. Oke, kita ke pulau itu ya.
Wow, pulaunya jauh sekali. Wow, sebentar teman-teman. Di kiri itu juga ada. Kanan ini juga ada. Saya bingung ini. Ke sini atau ke sana ya? Tapi kuncinya sih situ sih. Ini saya coba ke sini dulu ya. Jauh banget. Jauh banget. Itu ada cahaya ya. Ya, cahayanya hilang. Oh, mungkin itu adalah petunjuk ya. Untuk kita ke sini, teman-teman. Oh iya, ini nih Nautilus yang ketiga, teman-teman. Sepertinya lo ya, kalau nggak salah lo ya. Stamina laparnya kita sudah berkurang. Oke. Oke, bro, bentar bro, kita di sini bro. Karena ini caranya. Bentar teman-teman. Nah, ini pasti ada naik-naikannya. Wow. Kan bro. Oke, sip. Oke. Pas tiga ya. Maka akan membuka suatu jalan. Oh, nothing happen, bro. Oh, di situ nyala. Wow. Wow, oke. Jalan, teman-teman. Wow. Oke teman-teman, kita lanjutkan petualangan dari Windbound ini di next video aja ya. Oke, kita sudah menyalakan 3 tower langsung Nautilus Key-nya. Dan kita akan menuju ke sana ya, yang bercahaya itu ya. Oke, stay tune terus di channel Seto Chikwau. Kita akan melanjutkan petualangan dari Windbound ini, si cewek ini ya. Di next video. Oke, thank you for watching, thank you for welcome. Dan bagi kalian suka dengan video ini, tekan like dan share ke teman-teman kalian. Seto Chikwau undur diri. Seto Chikwau. Bye-bye, Seto Chikwau.